Ada poin penting teman-teman. Setelah kiat-kiat tadi, ada hal-hal yang harus saya sampaikan. Setelah hijrah dan ilmu itu sudah ada teman-teman, kita harus bisa menjadi orang lebih baik. Saya temukan ada penyakit di pengajian-pengajian kadang-kadang. Ya. Begitu sudah ramai di pengajian, sudah mulai paham agama, mukanya sudah mulai ya, masam, tegang. Tidak ada senyum, tidak ada sapa, tidak ada salam. Begitu lihat pertama kali, ah ini dari rambut sampai kaki dilihat, berjenggot enggak? Kalau enggak, musuh. Isbal enggak kakinya nih? Celananya di atas mata kaki enggak? Kalau masih di bawah mata kaki, di neraka. Kan Rasulullah bilang, semua di bawah mata kaki di neraka. Langsung vonis negatif. Akhwat ketemu sama ukhti ini, enggak pakai jilbab. Auratnya kelihatan, ahli neraka. Langsung vonis. Akhi dan ukhti, ambil ilmu ini dari saya. Teman-teman sekalian, semua orang yang belum dapat petunjuk, itu target pasar kita. Itu target pahala. Gini loh, orang kalau marketing lagi jual produk, dia mau jual produk, semua orang yang dilihat sama dia di jalan, di pasar, bagaimana bisa beli produknya? Teman-teman marketing pasti tahu masalah itu. Kalau kita punya produk, siapapun, biar kumpul keluarga kita akan bicara produk kita. Ketemu sama siapa, kenal, tidak kenal, di pesawat bicara selalu. Kita ini semua teman-teman marketing Islam. Kita punya produk namanya Islam. Antum akan dapat pahala besar di situ. Setiap menjadi petunjuk orang lain, maka apapun yang dikerjakan kita panen pahalanya. Ini belum pakai jilbab, senyum. Ini belum berjenggot, ini belum sholat. Senyum dengan mereka. Oh ini target saya. Bagaimana dia bisa berubah dengan karena saya? Itu teman-teman saya. Itu target pasar. Bukan malah kita benci mereka, rangkul mereka. Kalau kita benci sama mereka, lalu kapan mereka dapat hidayah? Kalau tiba-tiba teman-teman, kalau kira-kira semua orang sudah baik, kita dapat pahala dari mana nih? Justru dari orang-orang seperti inilah kita dapat pahala. Harusnya setelah hijrah teman-teman lebih senyum, lebih ramah, lebih baik, lebih bakti sama orang tua. Ada orang begitu, begitu hijrah tahu neraka, surga, apalagi yang dipelajari pertama masalah neraka. Ibunya sama ayahnya sudah 30 tahun nonton sinetron. Begitu pulang di rumah, langsung depan TV matikan. Ibu, ayah, neraka. Jawaban pertama ya ibunya, kau ikut aliran mana nak? Hah? Aliran apa yang kau pelajari ini? Jangan ikut pengajian itu lagi. Ini kan masalah. Apalagi dengan simbolnya pakai jilbab besar atau sudah jenggot. Orang tuanya langsung ambil simbol itu. Oh jilbab begini nih yang masalahnya. Oh jenggot-jenggot ini yang masalahnya. Ya. Rasanya bukan begitu. Dakwah dengan hikmah. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi. Dan Nabi Lut istri mereka didakwahi sampai mereka tenggelam. Sampai tenggelam. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Didakwah. Baru berapa bulan dakwahi istri. Tidak mau hijrah Ustaz. Ceraikan saja. Loh, dulu kan antum juga sama. Satu model kan dulu. Sekarang antum sudah paham. Buat dia paham, doakan dia. Jadikan dia sebagai mad'u, gitu kan? Target kita untuk berubah mestinya seperti ini.